Polisi diminta berani menindak tegas para pelaku bentrokan di Babarsari, Sleman, Yogyakarta. Desakan itu disuarakan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di kantornya pada Selasa siang. Sultan juga menyatakan kekecewaannya terhadap kelompok yang sering melakukan tindakan kekerasan di kawasan tersebut. Sultan mengingatkan agar siapapun yang datang dan tinggal di Yogyakarta wajib menjunjung nilai-nilai kesantunan setempat. Masyarakat yang menghargai orang lain bisa rukun. Ya, saya berharap mereka juga bisa begitu. Kesalahpahaman itu bisa diselesaikan dengan dialog, tapi bukan dengan kekerasan fisik. Tindak aja, gitu. Gak usah punya pertimbangan lain, melanggar hukum, udah lakukan. Gitu. Karena dengan dilakukan itu untuk tidak yang lain main-main. Gitu. Masuk sampai ada korban dan sebagainya tidak kita tindak, yang kelitik aja kita tindak. Sebelumnya, bentrokan yang berujung kerusuhan terjadi di kawasan Babarsari, Sleman, Yogyakarta sejak Sabtu hingga Senin kemarin. Akibat kejadian itu, sedikitnya 6 orang terluka, 7 sepeda motor dibakar, serta sejumlah bangunan ruko rusak berat. Hingga kini, polisi belum menetapkan satupun tersangka dari kasus tersebut. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta.